Oke guys, tahun ini banyak banget game keren yang rilis guys, dari versi konsol PS4 atau PS5 lalu rilis versi Android. Oh, pokoknya keren banget guys. Itu menandakan 2024 makan lebih baik lagi. Nah, salah satu game petualangan terbaik guys, salah satu game petualangan terbaik rilis lagi di Android, dan ini game salah satu game favorit dari Meow Auk. Pasti kalian tahu semua game ini apa kalau kalian udah lihat gamenya ya. Dan game ini gak salah satu game petualangan terbaik menurut gua guys, rilis versi Androidnya resmi di Play Store Indonesia. Nah, apa namanya gamenya, gimana gameplaynya, grafiknya ataupun storynya, langsung aja kita review. Oke guys, apa ini gamenya kalau bukan Little Nightmare? Nah, sebenarnya Little Nightmare sudah rilis di Play Store, tetapi nama gamenya itu Very Little Nightmare, yang tentunya gameplaynya berbeda guys, dibikin ya memang khusus versi mobile. Tetapi ini yang Little Nightmare yang ini adalah memang sama seperti yang versi konsol atau PC, dibikin pakai Unreal Engine 5 dan sekarang dibuatkan versi Android. Keren, keren, keren. Oke, kita harus sign in. Little Nightmare access data periodically. Please do not quit if game if you see this. Oh, kalau tanda mata jangan keluar dari game guys, karena dia update data. Nah, di sini kita new game berarti guys. Confirm. Oke. Nah, jujur gua nggak pernah, maksudnya nggak pernah, ya paling cuma lewat di beranda gua lihat gameplaynya. Gua nggak pernah main sampai hafal storynya dan kayak gimana ya, mungkin gua akan kesulitan guys. Jadi ini first impression gua mereview dan bermain Little Nightmare guys. Nah, kalau ada tanda mata tadi berarti dia sedang update gamenya guys. Oke. Ini horror guys, genrenya horror. Walaupun kelihatan lucu gitu ya karena dia pakai kuning gitu, tapi horror ini. Gue teringat sama It. Oh, It enggak. It juga pakai tudung kuning juga kan? Ini nggak bisa di skip guys, dan horror sekali baru pertama. Wah, oh, grafisnya memang keren ya guys. Jadi perbedaannya cuman di controllernya guys. Ya karena ini adalah Little Nightmare yang sama dengan Little Nightmare yang lain, yang di konsol ataupun di PS, konsol ataupun di PC. To see lighter, tekan apa itu? Mana? Ini, oh lighter. Kurang jelas guys. Oke. Okay. Lalu apa nih? Press to pick up. Oh, kita harus pick up ini atau gimana? Pick up to drop. Wah, baru pertama gua udah bingung karena gua memang nggak pernah. Digeser mungkin guys ini atau gimana? Bukan. Oh ini. Ah. Masuk. Merunduk kah? Oh, merunduk dulu. Oh, bisa. Lighternya itu bisa dipasang ya, bisa dimatiin. Lighter. Sambil merunduk pun masih bisa pasang lighternya guys. Ini harus merunduk. Oke. Berarti ini filmnya teka-teki ya guys. Kayaknya puzzle gitu ya. Ini kosong.
kosong, berarti lanjut ya. Gila ya tahun ini guys, Very Little Nightmare, kemudian SpongeBob Cosmic Shake, GTA Trilogy, macam-macam men. Oke. Nah, di patung ini dia mau bawa untuk apa? Merunduk. Ini kalian harus pakai headset guys untuk kayak menikmati. Kenapa tunggu abang kek? Oh iya, bilang dong kalau perlu menghancurin ternyata. Anjir, guys, coba lihat yang di atas kursi. Nah, gue udah bingung. Harusnya gue lihat Waltru duluan. Ya kan? Harusnya kita lihat Waltru duluan. Setelah di sini, gimana? Dia pun harus jaga agar ininya nggak mati ya guys. Nah kalau kita kalau udah masuk di ruangan ini kayak udah kejebak dong kalau gini. Tak bisa ngapa-ngapain dong. Dia harus jaga agar apa ya, koreknya nggak mati. Kalau dia lepas tangan nggak dijaga mati tuh. Harus loncat mungkin ya. Lanjut untuk buka gagang pintu, enggak? Ambil ini mungkin. Ambil. Kasih di sini. Nah, lalu kita loncat situ. Bukan? Ambil ini kah? Mungkin kalau kalian tahu gimana kalian komen, guys ya. Loncat, loncat. Loncat. Harusnya dia bisa loncat di atas itu. Guys, udah masuk di sini gua udah bingung mau gimana, guys. Apakah kita bakar kaki dari orang ini? Gak bisa dong. Bodoh sekali gua ini, guys. Oh, ini ada lubang kah? Ah. Bodoh sekali. Gimana dong ini? Masa iya gua harus nonton Waltru? Berarti ini game yang kalau misalnya kita salah masuk udah nggak untuk balik gimana dong kalau udah nge-stuck kayak gini? Tapi ada yang harus dilakuin kayaknya deh. Tapi gimana ya? Ini mungkin. Nah, ini yang agak besar. Oh iya, ini agak besar, guys. Ini mungkin. Hei, bangke, loncat, bisa men. Nah udah guys, kalian komen ya guys apa langkah selanjutnya. Dan setidaknya gue udah mereview kalau game keren ini sudah rilis di Play Store Indonesia. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, la, la.